suasana setelah sholat zuhur di Masjid Nabawi. Ramai, Pak. Selasa 17 Desember. Suasana ba'da solat zuhur Masjid Nabawi Selasa 17 Desember 2019. Masjid Nabawi di ujung Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah. Apa yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyebutkan man jaa masjidi hadza la ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilati al-mujahidi fi sabilillah. Barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi, barang siapa yang datang ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah yang membuat dia datang ke Masjid Nabawi tersebut kecuali dia ingin belajar tentang agamanya, dia ingin belajar Al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin telah kita sebutkan ahibati fillah, di antara salah satu keutamaan Masjid Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, atau keutamaan Masjid Nabawi yang tidak didapatkan di mana saja, bahkan Imam Malik yang kita kenal dengan Imam Darul Hijrah, seorang imam yang dia berada di kota Madinah dan dia tinggal di kota Madinah dan dia mengajar di Masjid Nabawi sini, kemudian dia dikuburkan di perkuburan Baqi' bersama kaum muslimin dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan setiap kali dia mengulang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menyebutkan bahwa hadis ini tidak pernah didapatkan di masjid mana saja, bahkan di masjid Mekah Mukarrama Rasul tidak menyebutkannya. Dan ini telah kita sebutkan kemarin dan disebutkan oleh para ulama, dan diantaranya dari Imam Malik yang lahir pada tahun 93 Hijriah dan meninggal pada tahun 100